Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana meresmikan Stadion Mini Kalpataru yang dibangun di kawasan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada Senin pagi kemarin. Stadion Mini Kalpataru merupakan stadion mini pertama yang dimiliki Kota Bandar Lampung dengan memiliki luas ukuran 660 meter persegi. Pembangunannya dimulai sejak Juli 2020 lalu dengan memakan biaya sekitar 6,5 miliar rupiah. Stadion Mini Kalpataru dibangun dengan memiliki beberapa fasilitas penunjang, di antaranya lapangan sepak bola, trek, atletik, tribun penonton, serta gedung pertemuan. Dalam wawancaranya, Wali Kota Eva Duyana menyampaikan akan berupaya melakukan pembangunan stadion mini lainnya di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung. Harapan bunda tidak hanya di dua kecamatan saja, tapi semua kecamatan di kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung bisa punya stadion mini seperti ini. Dan juga bunda berharap kepada masyarakat supaya menjaga kebersihan, jangan mencoret-coret, supaya keindahan dari stadion ini tetap kita jaga. Karena kalau keindahan stadion, semuanya nyaman juga kita berolahraga. Wali Kota juga berharap kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan stadion mini dan bisa memanfaatkan keberadaan stadion mini untuk penunjang berolahraga. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.